Kemudian di bulan Ramadan, satu peristiwa yang berlaku iaitu Perang Badar Al-Kubra. Ghazwah Badar Al-Kubra berlaku pada berapa bulan? Berapa bulan ayah anda tuan-tuan dan puan? 17 Ramadan. Hari ini berlaku perang Ramadan, perang Ghazwatul Kubra. Sebab itu kena tahu Ghazwatul Kubra berlaku pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah. Sebab tak buat wasiat. Baik. Jadi kembali kepada kisah apa nama tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita dalam peristiwa pemindahan kiblat itu, Allah sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pindahkan kiblat. Kemudian di bulan Ramadan, satu peristiwa yang berlaku iaitu Perang Badar Al-Kubra. Ghazwah Badar Al-Kubra berlaku pada berapa bulan? Berapa bulan ayah anda benda tuan-tuan dan puan? 17 Ramadan. Hari ini berlaku perang Ramadan, perang Ghazwatul Kubra. Sebab itu kena tahu Ghazwatul Kubra berlaku pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Maknanya lepas Nabi SAW berhijrah, lepas tu berlaku perang sebab para sahabat Nabi berada di Madinatul Munawwarah. Yang asalnya namanya Yasrib. Asal namanya Yasrib, kemudian tukar menjadi Madinatul Munawwarah. Piagam Madinah pertama, negara Islam pertama, iaitu Madinatul Munawwarah. Moga-moga Allah SWT kembalikan banyak negara-negara yang adanya orang Islam, kembali mereka berpegang dengan hukum agama Allah SWT. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Baik. Ia bermula apabila Nabi SAW mempelawa para sahabat baginda untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Mekah. Tahu kan? Ingat tak? Nabi SAW dulu berdagang di Syam. Itu ayat Quran ni apa dia? Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita iwassaif. Ni. Sebab tu saya kadang-kadang saya suka mengajak ayahanda bonda tuan-tuan dan puan, belajarlah tafsir, bukan belajar terjemah. Hari ini kita bangga, ui belajar tafsir, tapi rupanya mengajar terjemah. Tafsir dengan terjemah lain . Terjemah maknanya dibawa kitab Melayu. Bawa kitab Melayu, keluarlah terjemah Ar-Rahman. Ya, tapi tafsir juga tu. Tafsir Ar-Rahman. Tapi kalau ikutkan yang belajar tafsir ni sebenarnya, dia huraikan ayat bidikah, maknanya kalimah dengan perhati sesuatu. Contohnya macam ayat tadi, li'ilafi Quraisy, bermegah-megah orang Quraisy. Orang Quraisy kenapa megah? Sebab mereka ni orang hartawan, orang mana ada karyawan, tak ada karyawan. Itu karyawan ada. Hartawan. Orang yang mempunyai bisnes. Maknanya apa nama? Korporat. Korporat. Sebab tu orang perempuan, siapa harta dia harta dia memonopoli Quraisy dahulu? Siapa perempuan? Dia perempuan. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad SAW yang pertama, wafat pada bulan ini. Sayyidatina Khadijah wafat pada bulan ini juga. Maka oleh sebab 11 Ramadan. Itu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah, tak ada orang yang menyamai Sayyidatina Khadijah semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa zaman Nabi hidup bersama dengannya. Sebab tu Sayyidatina Khadijah tak ada calang-calang. Semua para korporat-korporat tadi semuanya nak meminang Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah tolak. Tolak. Last sekali bila tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hartanya untuk dijaga, harta bisnes nak, bisnes yang ada pada Rasul, pada Khadijah serahkan untuk Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW siapa? Sebab tu saya, bila saya tengok, saya ialah sirah Nabi ni kita belajar, kita tengok
Boleh tak kita kata Nabi SAW ni pakar ekonomi? Boleh. Sebab Nabi SAW bagaimana Nabi menjaga hartanya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Nabi menguruskan hartanya Sayyidatina Khadijah. Sehinggakan Sayyidatina Khadijah jatuh cinta pada Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat kalau kita dengar dalam hikayat, sebenarnya Khadijah ni, sebenarnya Khadijah ni memang sudah ada perasaan dengan Rasulullah SAW. Tapi tak adalah orang kata apa namanya? Bahasa Melayu kata apa? Pergi cari timba. Jadi datang jumpa bapa saudara Nabi. Kata, boleh tak anak buah kamu tu berkhidmat dengan aku? Jadi kalau macam tu boleh, aku akan suruh Muhammad pergi. Jadi bila Muhammad duduk dengan Khadijah ni sentiasa melihat daripada jauh. Tengok, alamak, tangkap cintan lah. Tangkap lentok lah tengok orang ni. Sebab akhlaknya. Sebab akhlaknya, budi pekerti Nabi SAW. Sebab tu saya cakap, Nabi Muhammad SAW mulia, adakah sebab Al-Quran turun? Nabi Muhammad mulia sebelum Al-Quran turun. Nabi Muhammad SAW mulia semasa Rasulullah nak dilahirkan lagi. Okey. Saya tanya ibu-ibu yang dimati Allah SWT yang di belakang. Siapa wanita yang mendapat salam daripada Malaikat Jibril? Salam tu daripada Allah SWT, tapi melalui Malaikat Jibril, sehingga menjadi kalimah untuk kita salat. Siapa lagi? Khadijah binti Khuwailid. Saya tanya ibu-ibu, Khadijah dapat salat? Masa zaman Khadijah ada ibadah salat? Mana ada? Maknanya tak ada. Khadijah ada puasa? Mana ada? Sebab Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah, Rasulullah belum dapat wahyu lagi. Maknanya jangan letak hukum orang yang mulia itu maknanya mesti dia ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Maknanya betul-betul ikut dalil. Kalau tak ada dalil, tak boleh amalkan. Ni di antara tarawih. Fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiba-tiba ada suara sumbang dan sumbing mengatakan mana ada dalil selawat di antara tarawih. Habis apa yang berlaku di Mekah dengan Madinah dulu macam mana? Di Mekah 4 rakaat tarawih, lepas tu mereka tawaf. Tu di Mekah. Di Madinah macam mana pula? Ini dia selawat kepada Nabi SAW. Itu yang diambil oleh Syafi'iyah. Kita ni di Malaysia Syafi'i. Jadi Syafi'i itu yang baca apa selawat di antara dua tu. Tapi saya tengok bukannya ni Ahli Sunnah Wal Jemaah. Saya ada tengok satu video dekat South Africa. Dekat mana tu? Cape Town. Dia ada satu video. Ada tengok tak? Video tarawih di Cape Town. Yang bukan orang Malaysia, Cape Town, orang daripada sana, Afrika. Dia baca lepas di antara tarawih tadi pun ada selawat. Jadi maknanya selawat ni ada warid daripada para alim ulama, ataupun ada warid daripada pendahulu untuk berselawat kepada Nabi SAW di antara solat tarawih. Yalah, solat tarawih ni pun kerana siapa adanya solat tarawih? Rasulullah SAW. Jadi kita tak nak jadi kacang lupakan kulit, selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ketika mana orang Quraisy ini berjual beli, mana berdagang. Musim dan li ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita. Rihlatash syita, musim sejuk pergi ke Syam. Musim sejuk pergi ke Syam. Pergi ke sebelah Syam, Syria, Lebanon. Ini semua Syam. Ini semua Syam. Jordan, ini Syam. Li ila fi rihlatash syita wa shaif. Berdagang di musim panas di mana? Di Yaman. Syam dengan Yaman. Kalau kita tengok Mekah, Yaman, Syam sebelah sana. Jadi maknanya mereka berdagang tu Yaman musim panas, musim sejuk Syam, Syria. Jadi Rasulullah SAW
Waktu tu masa Nabi SAW duduk di Madinatul Munawarah ataupun Yathrib pada asalnya, kemudian Rasulullah SAW dapat tahu orang-orang Quraisy kan masa Rasulullah SAW pergi hijrah, harta bawa tak? Harta tak bawa. Jadi harta tu tertinggal dekat Mekah. Orang Quraisy ni bila mereka nak berdagang, mereka bawa sekali harta, maknanya barang-barang yang ada orang Islam ni. Jadi bila bawa sekali, Rasulullah cakap dengan sahabat. Sahabat kata, nampaknya orang Quraisy mereka akan pergi berdagang dekat sana. Kita nanti nak jumpa mereka. Kalau boleh kita ambil balik barang kita. Ni cerita dia. Misi asal sekatan itu bukanlah dengan tujuan peperangan. Maknanya Rasulullah bagi tahu kepada sahabat Nabi, wahai sahabatku, nak tak ambil barang kamu balik? Nak ya Rasulullah. Kalau macam tu kita tahanlah mereka. Tahan mereka jangan sampai ke sana, melainkan bagi barang-barang balik. Itu tujuannya, bukan perang. Baik. Walau bagaimanapun kafilah yang diketuai oleh siapa ni? Abu Sufyan. Abu Sufyan tahu tak? Abu Sufyan ni kira Perdana Menteri lah. Dia ada menteri-menteri lain lagi. Menteri Fasola. Lain pula cerita. Dia ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Uqbah bin Mu'aid, ada Malik bin Marwan. Ini semua kira menteri-menteri kabinet lah. Saya difahamkan katanya malam ni ada MB nak ada menteri nak datang. Jadi maknanya menteri-menteri. Ini dalam Islam, dalam orang Quraisy pun ada menteri-menteri. Baik. Abu Sufyan ni ke pembesar? Abu Sufyan pembesar Quraisy. Baik. Diketuai oleh Abu Sufyan tersebut telah terselamat dari sekatan orang Islam. Maknanya dah terlepas. Namun Abu Sufyan sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada Quraisy untuk keluar melindungi kafilahnya. Maknanya Abu Sufyan ni dia telah hantar apa kita panggil escort lah, escort ke bodyguard ke, untuk jaga mereka ni. Mereka ni dah pergi, jadi ada orang yang kena jaga. Baik. Telah keluar dengan bilangan kira-kira 1,000 orang, maknanya penyelamat. Penyelamat 1,000 orang tentera. Antaranya 600 orang tentera berbaju perisai. 600 orang tentera berbaju perisai. 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Cuba dengar. Tadi 1,000 orang tentera, 600 orang tadi telah keluar dengan bilangan kira-kira 1,000 orang. Maknanya ni dalam 1,000 tu 600 orang tentera berbaju perisai. 600 orang tentera baju perisai. 100 ekor kuda yang dipakaikan dengan baju perisai. Dengan 100 baju perisai. Maknanya 100 ekor dengan 100 baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki. Yang tadi tu naik kuda. Ni pejalan kaki pula. Pejalan kaki pun pakai juga perisai. Dan 700 ekor unta. Maknanya ada 100 ekor kuda, 700 ekor unta. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan. Ya salam. Siap bawa kugiran lagi. Kugiran. Gitar solo, melodi. Dia bawa. Bawa. Jadi bila bawa menyanyi-nyanyi ni, kasih hibur lah. Minta maaf saya cakap, hari ni ada orang yang berjihad. Dia namanya berjihad. Dia namakan apa ya? Nikah apa ya? Saya pun lupa nama tu. Nikah jihad ke apa? Dipanggil apa? Perempuan-perempuan yang standby untuk dikahwinkan dengan orang yang pergi berperang tu. Ini pada zaman apa? ISIS. Kan? Adakah konsep untuk menggunakan perempuan itu boleh dipakaikan, bukan kahwin lah. Ni bukan cerita kahwin. Ni guna pakai. Dia guna pakai. Kalau laki ni dah guna, pakai lain pula. Itu apa nama tu? Bukankah zina tu?
kan? Jadi maknanya ini tak boleh. Tapi kalau macam yang satu lagi tu zaman dulu punya, dipanggil nikah mut'ah. Tapi mut'ah ni, kalau kita lihat dalam masalah mut'ah itu, dia bukannya jadi maknanya macam guna pakai. Dia kalau kalau macam berada dalam peperangan yang lama, itu dibolehkan. Dibolehkan di dalam Islam. Itu pada asalnya. Tapi hari ini tidak boleh kerana benda itu ada pendapat yang mengatakan adakah diguna lepas tu dibuang. Maknanya macam sama juga macam tadi. Jadi oleh sebab itu, dia itu masih di dalam khilaf di antara ulama. Maknanya berbeza pendapat. Cuma adakah maknanya boleh pakai di, maknanya orang cakap saya tak berperang pun tapi saya nak pakai sekejap perempuan tu 3 bulan saya pakai ni. Ini tak. Ini kalau kita lihat dalam peristiwa mut'ah dulu tu dalam peperangan. Bukan sekarang pun boleh pakai mut'ah. Ini macam orang Syiah. Dia guna mut'ah sampai sekarang pun boleh pakai mut'ah juga. Itu kalau perang itu lain. Baik. Jadi mereka turut membawa penyakit. Sementara itu, Allah, tengok ya. Bilangan orang Islam pula seramai berapa? 313. Cuba bayangkan 1000 dengan 313. Ramai tu. Kalau kita lah, agak-agak nak berperang ke? 1000 orang nak jumpa 313. Berapa kali ganda tu? 3 kali ganda. Nak berperang. Waktu tu pula bulan Ramadan. 313 atau 314. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansar. Kebanyakan daripada golongan Ansar. Maknanya Madinah. Mereka membawa 70 ekor unta. Tadi berapa ekor unta tuan-tuan dan puan-puan? 700. Para sahabat berapa ekor? 70. Dengar dulu. Ingatkan tadi, adakah para sahabat nak pergi perang? Tak. Para sahabat nak ambil barang je. Mungkin kalau dah tahu nak perang, mungkin dah sedia dah. Tapi sebab nak ambil barang, mungkin 70 ekor unta tadi sebab nak ambil barang, letak atas pundak dia. Baliklah. Jadi dalam perjalanan tadi, 70 ekor unta, 2 atau 3 ekor kuda. Alahai. Sikitnya. Banding orang kafir tadi berapa? 100 ekor kuda. Ini 3 ekor kuda. Berapa kali ganda, tuan-tuan? 3 ekor dengan 100 ekor. Ya salam. Ya Allah. Punya banyak. Mereka bergila-gila dalam kumpulan kecil. Menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu masa. Maknanya mereka bergila-gila. Ada yang naik unta, ada yang turun. Ada yang naik kuda, yang turun. Sebelum Nabi SAW memasuki pertempuran, baginda ingin mengambil pandangan para sahabatnya. Kan tadi, bila Rasulullah kata, nampaknya kita nak ambil barang ni. Tiba-tiba orang Quraisy kata apa? Orang Quraisy kata, kalau begitu, kita akan berperang dengan Muhammad. Berperang. Padahal orang Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya nak ambil barang tu saja. Jadi Rasulullah pun tanya kepada sahabat Nabi, wahai sahabatku, ni apa dia? Ni apa kita boleh ambil sebagai pada hari ini, iaitu mesyuarat. La fashala bil mesyuarah. Tidak akan gagal. La rasaba bil mesyuarah. Tidak akan gagal orang yang bermesyuarat. Maknanya mesyuarat. Sebab tu kalau kita nak bermesyuarat, bagus. Kalau kita bermesyuarat, kadang-kadang hari ni ada orang dipentingkan WhatsApp. WhatsApp. Hatta dalam mesyuarat pakai WhatsApp. Lain tu. Kadang-kadang kita punya bahasa dalam WhatsApp tu, padahal kita nak gurau. Kawan tu tengok, apa ni? Ingat nak peli aku ke? Tapi kalau duduk depan, tengok muka semuka kan. Bertentang. Kadang-kadang kita tengok, baru kita tahu orang ni slow. Orang ni gurau. Kalau marah pun, marah pun tapi nampaklah. Ini tak tahu. Orang ni marah ke tak marah pun tak tahu. Jadi sebab tu mesyuarat eloknya pandang, lihat. Tapi hari ni mesyuarat dah tak payah pakai datang pun tak apa. Saya dekat KL, orang tu kat Johor. Orang tu dekat Melaka. Tengok je. Pakai video conferencing. Tengok. Masya Allah, hebat tak hari ni? Hebat. Ini Isra Mikraj lah. Ini Isra Mikraj je Nabi SAW ajar.
Sebab tu sejak segala apa yang dalam dunia ini ni semua ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu Rasulullah bertanya pandangan sahabat Nabi. Lalu Ansar menyedari pandangan mereka. Lantaran itu Sa'ad bin Mu'az, ketua Ansar. Maknanya ketika mana mereka berbicara tadi, sahabat Nabi berkata begini. Sahabat Nabi berkata begini. Lalu Rasulullah SAW masih bagus, bagus. Yang bercakap tadi itu ialah siapa? Muhajirin. Rasulullah nak dengar orang Ansar cakap. Jadi Rasulullah dengar, diam lagi. Muhajirin bercakap. Sesadang. Rasulullah kata, bagus, bagus. Siapa lagi nak pergi pandangan? Muhajirin lagi jawab. Bagus, bagus, bagus. Lalu tiba-tiba Ansar menjawab. Siapa dia? Kemudian Ansar menyedari baginda mahu pandangan mereka. Lantaran itu Sa'ad bin Mu'az, iaitu ketua Ansar, berkata kepada baginda, ah, dengar. Ni yang Rasulullah semangat ni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman denganmu, membenarkan risalahmu. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar. Dan kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu. Oleh itu, teruskan wahai Rasulullah SAW. Apa yang kamu mahu, kami tetap akan bersama kamu. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kami laut ini. Oh, tengok kata-kata mahal daripada sahabat Nabi Al-Ansar. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini, nescaya kami akan mengharunginya bersama kamu. Tiada seorang pun dari kami yang tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh. Dengan musuh kami besok. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur tidak belot ketika bertemu musuh. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang mengembirakan kamu. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah. Sahabat yang lain juga berucap seumpama itu. Rasulullah SAW merasa gembira dengan jawapan itu, seraya bersabda, berangkatlah kamu dengan berkat Allah. Bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan, sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sehingga sampai ke perigi Badar. Haa ni. Ada tak ayah anda bonda, tuan-tuan dan perempuan pergi travel yang bawa ke tempat perang Badar? Siapa ada? Angkat tangan. Ah, tak, bukan saya nak kata apa. Saya buat travel, saya bawa. Kalau ada siapa yang anda nak ikut, insya-Allah. Ah, nanti tengok saya punya Facebook, Ahmad bin Shadan, ataupun Facebook Akademi Darul Muhibin, maka di situ ada perjalanan dakwah saya. Ada program-program. Kami tahu tak ayah anda bonda, tuan-tuan dan puan? Sebenarnya di Mekah dengan Madinah tu ada berapa tempat sejarah boleh pergi? Ini balik-balik ladang kurma, apa lagi ya? Tempat percetakan Al-Quran, mushaf. Apa lagi? Yang paling hari ni orang nak kejar apa? Taif. Itu Radio Akim tu. Ada dengar Radio Akim? Satu iklan. Saya nak tanya travel lah. Oh ya, travel kami. Travel ni berapa ringgit? Oh, murah saja. Ada ziarah Taif tak? Ada. Oh, saya nak daftar sekarang juga. Semangat. Sebab Taif sebenarnya ada lebih kurang 30 tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Mekah dan Madinah. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan pergi dengan travel yang cepat-cepat. Cepat-cepat dia pergi ziarah, cepatlah pergi. Maksudnya ziarah dia hanya sekitar yang samalah. Tapi saya insya-Allah kita pergi tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang ada kaitan dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu nak pergi tengok ni. Tempatnya kubur. Kubur Sayyidatina Aminah. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ibu. Kalau dapat tengok kubur ibu Nabi. Allah akbar. Ini nak ziarah kubur Sayyidatina Khadijah pun kat dalam kawasan kawasan apa nama Ma'la tu pun payah. Tapi tak apa, ni di luar-luar tak apa.
dia tak terlampau kawal kan. Ini asyik bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ha, tak boleh, tak boleh. Tak boleh ziarah kubur pun tak boleh ke? Bukannya ada apa pun ziarah kubur, nak tengok kubur para sahabat. Ha, baik. Kubur Baqi' paling banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkubur di sana. Tapi sebenarnya bilangannya lebih banyak di luar. Wah, ada banyak ni. Berapa banyak bilangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak ayah anda benda tuan-tuan? Berapa? 124,000. Dekat kubur Baqi' berapa? 10,000. Jadi yang baki ke mana? Banyak. Tersebar. Jadi oleh sebab itu kita kena ada niat lah untuk tengok juga tempat-tempat yang lain ini. Baik-baik. Kemudian sahabat yang lain juga berucap, seumpama itu Rasulullah SAW merasa gembira dengan jawapan itu. Seraya bersabda, berangkatlah kamu dengan berkat Allah, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanji. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sehingga sampai ke Perigi Badar. Ini Perigi Badar yang paling hampir, lalu baginda berhenti di situ. Lantas Al-Hubab binul Munzir bertanya, wahai Rasulullah, adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala? Saya akan kongsi sampai isyrak. Saya selalu cakap kalau pengajian kuliah subuh, saya sampai isyrak. Isyrak kalau ikutkan 7.2 minit. Kalau 7.2 minit, maknanya belum masuk isyrak lagi. Itu baru matahari terbit. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Man salla salatul fajr ila tulu'i syams. Summa yusalli rak'atain. Falahu ajru ka'annahu ya'tamir wa ya'malul umrah wal haj wal umrah. Au kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang solat berjemaah, mana solat subuh berjemaah, kemudian tunggu sampai matahari terbit. Tu syuruk tu maknanya matahari terbit. Maksud matahari terbit tu maknanya matahari terbit daripada apa, permukaan laut nak naik ke atas. Itu yang dimaksud 7.2 minit tu matahari terbit. Jadi siapa yang solat waktu ni sebenarnya salah. Sebab Rasulullah kata jangan solat waktu matahari terbit. Sebab menyamai orang yang menyembah matahari. Jadi tak boleh. Jadi di sini pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia ada dua kaul. Imam Syafi'i anak muridnya dua yang masyhur, iaitu Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar. Jadi ketika mana naiknya matahari, tunggu. Sebab dia tak, ini bukan waktu ni, dia nak samakan dengan hadis tadi, mana tak boleh semayang waktu matahari terbit. Jadi orang Melayu, ulama-ulama Melayu pula, kalau dalam kitab-kitab Melayu, dia letak matahari terbit tu satu galah. Jadi satu galah kali dengan empat galah. Empat kali empat berapa? 16. Kali 16, jadi 7.2 minit tambah 16. Jadi berapa? 7.18. Jadi bila 7.18, itu masuknya isyrak. Pandangan Ibnu Hajar, masuknya isyrak, masuknya duha. Maknanya sekali masuk. Pandangan Imam Ramli tidak. Waktu duha lain. Sebab tu kita lihat hari ini ada orang yang berpegang kepada pandangan itu tadi. Maknanya kata mana ada isyrak duha. Sedangkan dia ada dua pendapat daripada dua imam. Ada yang mengatakan masuknya isyrak, masuknya duha. Tapi waktu isyrak sekejap, kemudian duha. Duha itu kalau dikaitkan dalam bahasa Arab, duha ni namanya apa ibu-ibu? Kenapa saya kata ibu-ibu? Sebab duha ni ada kaitan dengan ibu sidai baju. Duha ni maknanya dohwah. Dohwah ni waktu unta keluar siang. Unta kalau kita pergi negara Arab, unta tak keluar sekarang bu. Ni unta tengah tak keluar lagi ni. Ni unta keluar dalam pukul 9. Tu orang panggil, orang Melayu kata apa? Panas suam-suam kuku. Itu baru keluar. Jadi sebab itulah kita kena faham isyrak tu waktunya ringkas. Jadi kalau saya belajar dengan guru saya Sayyidul Habib Omar di Hadramaut, kami akan gabungkan niat isyrak dan duha, hajat, istikharah, taubat, hifz. Gabung.
Sekali semua. Sebab semua tu tak ada waktu. Yang ada waktu isyrak dengan duha saja. Masa dia kena. Jadi boleh gabung. Isyrak, duha, hajat, istikharah, taubat, hifz. Ha, itu gabung. Boleh gabung niat. 6 niat. Dan nanti bila masuk pukul 9, buatlah duha. Ha, sebab solat sunat duha berapa berapa rakaat paling banyak? 12. Ha, jadi isyrak 4. Jadi kejap lagi solat sunat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi itu isyrak. Boleh gabung tadi ya, niat tadi ya. Ha, isyrak, duha, hajat, istikharah, taubat, hifz. Ha, ini mengikut pandangan Syafi'iyah. Ha, baik. Baik. Sambil-sambil tu masuk sikit amalan ya. Baik, kemudian Rasulullah Hubab, wahai Rasulullah, adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu? Di mana tempat ini, di mana kamu tidak boleh terkedepan maupun terkebelakang? Atau ia merupakan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah? Rasulullah SAW menjawab, bahkan ia berdasarkan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah. Allah, nampak? Maknanya Nabi SAW juga ketua tentera. Apa dia kata? Panglima, panglima angkatan tentera. Oh, Nabi SAW tahu. Ini strategi. Ini macam ni. Ha, cuma dalam perang apa? Perang apa? Perang Khandak. Ha, perang Khandak itu Salman Al-Farisi. Seorang daripada bukan Arab. Ha, mendidik para sahabat supaya buat parit. Buat parit. Ha, itu taktik lain pula. Saya ada, kadang-kadang saya mengajar tu ada tentera-tentera depan saya. Ha, jadi tentera-tentera tu, Ustaz, sebenarnya kita tentera pernah gunakan ni. Ha, dia ada nama-nama dia. Wah, apa semua. Ha? Ha, baik. Maka Al-Hubab bin Munzir mencadangkan kepada baginda agar berpindah ke tempat lain yang lebih strategik dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai kepada orang musyrik. Ha, ni cerita. Cerita Badar ni sebenarnya perigi. Perigi yang dicuri oleh Islam. Mana orang Islam dah dapat. Dah dapat apa nama? Dah dapat perigi. Kan orang berperang ni letih. Penat. Jadi dia kena ada air. Jadi orang Islam dah pegang perigi. Jadi orang kafir dia ingat semangat-semangat je. Dia lupa. Dia tak ada air. Jadi itulah kita lihat peperangan yang digunakan oleh taktik oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak lagi kalau kita nak kaitkan. InsyaAllah saya akan buat satu program dekat tempat saya tu. Ayah anda bonda tuan-tuan dapat tak ni? Ini saya punya sekolah lah. Saya punya sekolah dekat Taman Keramat. InsyaAllah pada hari Sabtu ini, kami akan buat program iftar, iaitu berbuka dan solat terawih. Kami kalau di Hadramaut sedikit lainlah kelainan. Hadramaut ada majlis khatam dalam terawih. Siapa yang nak tengok, siapa nak rasa rasa kelainan khatam dalam terawih, maka saya jemput datang ke sekolah saya ini. Kita akan buat pada 25 Mei. 25 Mei ini pada Sabtu. Kita akan berbuka. Tapi awal sikit sebab saya nak tayangkan peristiwa Perang Badar. Perang Badar kita tayang. Ini kadang-kadang kita ceramah lain dengan tengok TV. Kita buat TV sikit. Tengok Perang Badar macam mana berlaku. Sebab anak-anak ni kalau saya ceramah, dia mungkin tak. Tapi kalau tengok TV, dia akan suka. Jadi insyaAllah kita akan tayang Perang Badar Al-Kubra. Nanti di 25 bulan 5. Jadi ayahanda bonda tuan-tuan dan puan, sedikit yang saya nak cakap, saya ada bawa borang tahlil perdana dan infak Ramadan. Siapa ayahanda bonda nak buat sedikit untuk anak-anak tahfiz, baca bacakan tahlil arwah untuk ibu bapa kita yang telah pergi meninggal dunia, tak apalah, atas niat lah. Saya bukan kata wajib. Tapi ada satu, saya ada tengok satu YouTube, tak tahu doktor mana entah. Dia kata, nanti Ramadan keluarlah borang-borang certificate masuk syurga. Ya salam, adakah dia kata sijil masuk syurga? Siapa pula kata sijil masuk syurga? Ini amalan ulama' terdahulu. Mereka nak tulis nama, lepas tu kita niatkan. Supaya mudah-mudahan anak-anak tadi baca, dapat pahala kepada orang tua kita. Itu saja. Bukannya ada bayar-bayar sampai kena bayar 100 ke ni semua. Itu ikut infak masing-masing. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah tak menolak tahlil arwah. Tahlil arwah tak menolak. Maka boleh di negara, di Malaysia kita mengamalkan tahlil arwah. Dan yang keduanya, ibu-ibu, ayah anda, tuan-tuan, saya ada cakap dengan Tuan Syed,
saya ada bawa ayam ladangku. Ha, ayam ladangku sudah siap dipotong, sudah siap dicuci, hanya campakkan dalam kuali. Ha, jadi ayahanda bunda, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nakkan ayam ladangku ini ada di luar. Jadi saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya yang lemah ini. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan untuk meneruskan Ramadan kita sampai penghujungnya. Jadi lepas ni boleh solat sunat isyraq, duha, hajat, istikharah, taubat, hifz. Dengan niat itu maka solatlah. Kemudian siapa yang nak infak, ini borang boleh ambil. Dan yang keduanya, di luar ada ayam ladangku, ayam bebas hormon, ayam organik, yang kalau disedekah sikit sambil beli, kalau ikutkan harga sebenar RM17, tapi kalau saya letak untuk bagi infak sikit untuk sekolah RM20. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Bani as-samawati wal ardh, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau yang telah menghimpunkan kami pada pagi ini, pada waktu ini ya Allah, untuk kami menimba ilmu dan kami berzikir, menyebut namamu, membesarkan namamu, mengingatimu ya Allah, dan mengingati kekasihmu yang besar Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kami duduk dalam masjid ini, dalam rumah ini ya Allah, rumahmu ya Allah, agar Kau muliakan rumah-rumah kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami mengimarahkan rumahmu pada hari ini ya Allah, imarahkan rumah kami ya Allah. Sebagaimana kami memelihara rumahmu ini dengan cantiknya, dengan indahnya, tersergam indah di sini ya Allah. Mudah-mudahan Kau pelihara rumah-rumah yang berada di kawasan ini ya Allah, daripada segala musibah, malapetaka, bencana, wabak penyakit ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kami menjaga rumahmu ini ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga kami, jaga pasangan kami, jaga ahli keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'ir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.